Setia temani sidang Vicky Prasetyo melawan Angel Lelga, ini alasan teduh Kalina Oktarani. Sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Vicky Prasetyo masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selama proses tersebut, Kalina Oktarani selalu menemani sang suami mengikuti jalannya persidangan. Saat ditanya kenapa Setia menemani, Kalina mengungkap itu memang sudah menjadi kewajiban seorang istri kepada suami. Di mana suka dan duka ditanggung bersama-sama. Dari awal saya sudah bilang kalau saya akan selalu mendampingi Mas Vicky dan mensupport dia. Jadi kalau saya ada kesempatan dan waktu pasti akan selalu menemani suami, kata Kalina ditemui usai sidang pada Kamis kemarin tanggal 20 Mei tahun 2021. 1. Menemukan titik terang. Saat ditanya mengenai fakta-fakta dalam persidangan, Kalina Oktarani berharap supaya permasalahan ini menemukan titik terang. Ia juga mendoakan segala yang terbaik untuk sang suami. Ia mudah-mudahan ada titik terang buat kedepannya. Dan saya percaya sama suami saya kalau dia nggak bersalah, tegas ibu satu anak ini. 2. Bisa dibantahkan. Sidang Kamis kemarin masih beragendakan mendengarkan keterangan saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh pihak Vicky Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, pernyataan saksi membuat Vicky dan tim kuasa hukum bisa bernapas lega. Dari keterangan ahli pidana memang kita cukup optimis. Artinya dari pasal yang didakwakan, diterangkan unsur pasal masing-masing terkait dengan peristiwa yang terjadi. Penerapan pasal tersebut bisa kami bantahkan satu persatu dari hasil mendengarkan keterangan, ucap Arief Hidayat selaku kuasa hukum Vicky dalam kesempatan yang sama.